Malaysia dikatakan telah memulakan langkah untuk memiliki sistem pertahanan udara jarak sederhana Medium Range Air Defence System ataupun MIRAD di dalam rancangan Malaysia ke-12, RMK ke-12 yang bermula pada tahun ini sehinggalah ke tahun 2025. Sistem pertahanan udara jarak sederhana MIRAD negara itu akan dioperasikan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Menurut Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad di dalam temuramah dengan majalah pertahanan berbahasa Inggeris ASEAN Defence Journal ADJ keluaran Julai-Ogos berkata, perancangan untuk memperolehi sistem pertahanan udara jarak sederhana itu adalah selaras dengan program CAP55, Capability Development 2055 yang dirangka oleh TUDM. Selaras dengan program CAP55 TUDM, satu regimen GBAT Ground Based Air Defence dengan 4 bateri sistem pertahanan udara jarak sederhana akan ditubuhkan. Perancangan teliti mengenainya akan dilaksanakan pada RMK ke-12. Perolehan sistem itu akan dilakukan secara progresif, maksudnya berperingkat. Sehinggalah satu regimen sistem pertahanan udara jarak sederhana berjaya ditubuhkan dengan lengkap menjelang tempoh pada akhir RMK ke-15, kata Panglima TUDM itu. Beliau berkata perolehan sistem pertahanan udara jarak sederhana itu akan menjadi pemangkin di dalam meningkatkan kemampuan TUDM untuk menjadi sebuah angkatan udara yang lengkap di dalam semua spektrum peperangan. Pada ketika ini, sistem pertahanan udara TUDM hanya mampu melaksanakan pertahanan point defense kerana kemampuan yang dimilikinya adalah terbatas, iaitu sistem peluru berpandu pertahanan udara jarak dekat VSHORAD, Very Short Range Air Defense. Dengan perolehan sistem pertahanan udara jarak sederhana, katanya, bakal menjadikan TUDM memiliki kemampuan area defense bertujuan memberikan perlindungan terhadap aset-aset kritikal dan strategik negara daripada segala bentuk ancaman udara. Keperluan sistem S-300 dan S-400 di dalam pertahanan udara Malaysia dilihat sangat perlu. Ramai yang kata ianya adalah bagus untuk Angkatan Tentera Malaysia mendapatkan dan mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak jauh buatan Rusia. Di antaranya ialah S-300 dan S-400 yang diwar-warkan sebagai sistem pertahanan udara yang handalan dan juga ampuh, serta mempunyai jangkauan jarak yang jauh serta berkeupayaan memintas peluru berpandu balistik. Namun ramai juga yang tidak sedar bahawasanya S-400 dan S-300 sebenarnya tidaklah bekerja sendiri. Malah ianya diintegrasikan dengan salah satu sistem pertahanan udara yang lebih meluas dan disokong oleh sistem-sistem pertahanan udara jarak sederhana dan juga jarak dekat yang lain. Dan ianya membentuk lapisan pertahanan udara atau layered air defense yang terampil dan juga sukar ditangkis. Jika anda melihat pada S-400 atau S-300 sahaja secara berasingan, maka ianya tidaklah jauh berbeza dengan mana-mana sistem pertahanan udara yang lain. Yang menjadikan S-300 dan S-400 sangat ampuh adalah jaringan sistem ini yang diintegrasi untuk semua aras dan juga jarak jangkauan. Kita ambil contoh, Battalion S-300 dan S-400 Rusia disokong oleh sistem BAC-M untuk pertahanan jarak sederhana, sistem Tunguska pula untuk jarak dekat ataupun amat dekat dan sistem Panzer untuk melindungi Battalion S-400 dan S-300 itu sendiri. Setiap satu sistem ini mempunyai pusat kawalan perintah, radar dan juga sistem komunikasi yang berhubung di antara satu sama lain. Jadi S-400 tidaklah bekerja bersendirian seperti yang dianggap secara umum sebelum ini. Ianya juga disokong lagi dengan divisyen pesawat pejuang khusus seperti MIG-29 dan SU-30 MKM jika ditugaskan untuk pemintasan sasaran udara. Dan kesemua ini membentuk lapisan pertahanan udara yang sangat sukar untuk ditembusi musuh. China dan Rusia adalah pengguna paling handal sistem S-300 dan S-400 disebabkan oleh aturan yang disebutkan di atas. Dan yang penting, sumber kewangan dan sokongan pertahanan mereka yang jauh mencanak daripada Malaysia. Sebenarnya, sistem S-300 dan S-400 hanya salah satu daripada cabang sokongan di dalam pertahanan udara. Konsep pertahanan udara Rusia dan China sangat mudah. Sekiranya barisan pesawat tempur mereka musnah ketika serangan, sistem S-300 dan S-400 akan mula menjalankan tugas menyerang daripada jarak jauh dan diikuti sistem BAC untuk jarak sederhana serta Tunguska untuk jarak dekat.
Barisan pertahanan darat ini akan digunakan secara menyeluruh di dalam barisan pesawat tempur mereka untuk kembali mempertahankan ruang udara mereka. Daripada pemerhatian admin, doktrin pertahanan udara Rusia dan China dilihat sangat mudah dan konsep mereka sangat simple. Daripada penilaian, walaupun Singapura nampak canggih dengan sistem S-30 dan juga Spider buatan Israel untuk pertahanan udara, tetapi negara yang paling berpengalaman di dalam mengoperasikan sistem ini adalah Vietnam. So, daripada segi pengalaman dan pengetahuan menggunakan sistem MIRAT, Vietnam jauh ke depan berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara ini. Ini kerana Vietnam mempunyai pengalaman yang mana tentera Vietnam Utara telah menembak jatuh pesawat-pesawat pejuang Amerika Syarikat menggunakan sistem MIRAT seperti SA-2. Jadi tidak hairanlah di dalam pengoperasian sistem MIRAT di Asia Tenggara, Vietnam bolehlah dianggap sebagai hustler ataupun senior di Asia Tenggara ini kerana mempunyai pengalaman mengoperasikan sistem MIRAT. Jadi di sini kita lihat Malaysia mempunyai dua jalan untuk dipilih dan kedua-duanya boleh saling melengkapi di antara satu sama lain. Yang pertama, meningkatkan jumlah pesawat tempur TUDM untuk memperbaiki dan memperkasa keupayaan pertahanan udara yang sedia ada. Dan yang kedua, untuk menambah sistem SAM yang boleh diintegrasikan dengan IAT serta dengan pelbagai sistem pertahanan udara jarak sederhana. Untuk perancangan kali ini, adakah kita bakal melihat S-30 untuk memasuki inventory kita? Atau mungkin juga SA-17 Grizzly? Atau juga S-300 ataupun S-400 daripada Rusia? Atau tiba-tiba S-500 Prometheus yang akan memasuki sistem pertahanan kita? Sama-samalah kita doakan. Apapun, jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun pandangan, sila kongsikan di ruangan komen yang ada di bawah.